Pemirsa, Polda Riau terus berupaya menciptakan kontestasi pemilu 2024 di Provinsi Riau agar berjalan aman, damai, kondusif, dan penuh berkah. Melalui lomba karya jurnalistik yang digagasnya, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memborbardir ruang media dengan pesan-pesan yang mengajak publik untuk melaksanakan pemilu damai, kondusif, dan berintegrasi. Launching lomba karya jurnalistik LKJ Polda Riau mengangkat tema Pemilu Damai, Polisi Presisi untuk Negeri Ini berlangsung di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau. Selain Kapolda Riau, para pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Riau, launching LKJ turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Riau atau yang mewakili, serta pihak penyelenggara pemilu, organisasi wartawan, dan insan pers. Ada tiga kategori yang diperlombakan dalam LKJ, yaitu karya jurnalistik tulisan, karya jurnalistik televisi, dan karya jurnalistik foto, dengan materi perlombaan terkait pemberitaan sinergitas TNI-Polri dalam mengawal pemilihan umum atau pemilu 2024 yang damai. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan melalui lomba karya jurnalistik yang digagasnya, pihaknya ingin membombardir ruang media dengan pesan-pesan yang mengajak publik laksanakan pemilu damai, kondusif, dan berintegritas. Ini diartikan lomba karya jurnalistik di Provinsi Riau yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Riau secara resmi saya buka. Jadi silakan teman-teman jurnalis dan nanti yang foto juga bisa dari umum mengikuti. Intinya kita ingin bahwa pelaksanaan kontestasi pemilu di Provinsi Riau khususnya dan seluruh negeri ini berjalan dengan aman, damai, kondusif, dan insya Allah penuh berkah. Intinya ruang media kita bombardir dengan pesan-pesan mengajak seluruh publik melaksanakan pemilu damai, pemilu yang kondusif, pemilu yang berintegritas. Ya, silakan nanti ada beberapa parameter yang akan disampaikan oleh panitia kepada seluruh peserta. Saya kira peserta atau panitia juga akan blow up beberapa parameter prinsip-prinsip lomba dan mulailah untuk melakukan lomba-lomba tersebut, yang lomba karya jurnalis, lomba foto dan video. Syarat utama bukan saja substansi tulisan mengajak ke pemilu damai, tetapi harus diposting, harus diupload, harus masuk di berita. Ini sebenarnya yang ingin kami lakukan, kapitalisasi, amplifikasi tentang konten-konten mengajak pemilu agar damai, aman, tertib. LKJ ini dimulai pada 11 November 2023 hingga 18 Februari 2024 mendatang dengan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah dan hadiah utama umroh. Ahad Leila Isnin melaporkan.